Hai viewers, ketemu lagi di channel Tau Ga. Apakah kalian sudah tahu bahwa ada kota di dunia ini dengan kondisi yang mencekam? Bisa dibilang nggak cocok banget buat ditinggali. Berikut adalah 7 kota yang masuk ke dalam daftar kota paling tercemar di dunia. Oh iya, kalian bisa aktifkan subtitle di video ini ya guys. Pertama, ada Linfen, China. Sejumlah orang menyatakan bahwa Linfen sekarang ini telah berkembang menjadi pusat dari tambang batu bara tanpa diimbangi perlindungan lingkungan. Sebagai akibat yang disebabkan oleh tambang batu bara ini, bisa dilihat aja nih guys, tebalnya polusi yang ada di kota ini. Bisa-bisa nggak nafas ya guys, bahkan beli oksigen kali ya. Yang kedua, ada Chernobyl, Ukraina. Krisis nuklir pembangkit listrik di Chernobyl pada tahun 1986 menjadikan kota yang satu ini nyaris layaknya kota hantu tidak layak huni. Bencana nuklir yang terjadi membuat seluruh kota tercemar radiasi berbahaya yang bisa merenggut nyawa dalam sekejap. Siapa coba yang berani? Akibat radiasinya nih ya, lihat aja. Akibatnya bisa merubah DNA dan mutasi seseorang. New Delhi. Polusi udara terburuk dalam 17 tahun yang pernah India alami. Kabut asap parah dan konsentrasi partikel berbahaya. Buruknya kondisi udara juga dikaitkan dengan kombinasi dari debu jalan, asap knalpot, emisi industri, serta perapian yang ada di India. La Oroya, Peru. Sejak tahun 1922, perusahaan Amerika telah beroperasi di La Oroya, Peru. Emisi dari pabrik tersebut menyebabkan ribuan penduduk sekitar terkena zat berbahaya, seperti timah, tembaga, seng, dan sulfur dioksida. Bahkan, anak-anak pun terkena dampaknya polusi yang sudah parah di kota ini. Kabwe, Zambia. Pada tahun 1902, kota ini dikenal oleh dunia sebagai penghasil timah paling besar kedua di dunia. Tambang timah ini akhirnya mengeluarkan gas beracun berbahaya, bahkan bisa tercium hingga radius 20 mil dari kawasan pertambangan. Akibatnya, banyak anak-anak yang terkena penyakit akibat menghirup udara yang telah terkontaminasi gas beracun. Sukinda, India. Wilayah kota ini berisi sebagian besar industri sebanyak 23 pertambangan kromium milik India. Upaya perlindungan lingkungan yang minim. Waduh, banyak banget sampahnya ya guys. Nah, sekarang sudah tahu kan? Itulah 7 kota paling tercemar guys. Bagaimana kalau kamu tinggal di salah satu daftar kota tersebut? Jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini.